Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam seniman api. Di sini saya berbagi informasi atau pengalaman saya sendiri ini, cara membuat tikungan atau R, atau bisa dibilang elbow, dengan cara manual teman-teman. Ini bahannya adalah siku lurus yang kita bengkokkan seperti ini. Ini kita potong 5 mili jaraknya. Maksudnya celahnya ini 5 mili teman-teman. Untuk jaraknya adalah 50 mili. Seperti ini teman-teman. Ini sebelumnya adalah siku lurus. Bahannya ini stainless. Dan celahnya yang 5 mili tadi kita las seperti ini teman-teman. Nanti kita gerinda rata, hasilnya akan halus dan rapi nantinya. Ini nanti digunakan untuk tikungan konveyor manual teman-teman. Ini adalah proses pembuatan konveyor. Dan ini R-nya adalah tikungannya, bisa dibilang begitu. Dalam proses pengelasannya ini, saya menggunakan kawat las atau filler 2 mili teman-teman. Kawat lasnya stainless juga. Dan untuk ampernya saya atur 100 untuk ampere. Karena bahannya ini tebal teman-teman, sikunya sangat tebal ini. Karena tidak mempunyai mesin roll sendiri ya seperti ini teman-teman, kita harus bisa ngakalin membuat R seperti ini. Sebenarnya kalau dengan mesin roll itu sangat mudah dan cepat, malahan nggak ada 1 menit jadi kalau kita roll siku seperti ini. Makanya kita harus bisa mengakalin sendiri kalau kita tidak mempunyai alat. Prosesnya ini memang cukup lama ya teman-teman. Pertama kita potongin jarak 50-an mili seperti itu. Lalu kita bengkokin, kita las full semuanya bolak-balik, lalu kita gerinda rata semuanya bolak-balik. Cukup lama lah kalau menurut saya. Tapi gimana lagi, kan tidak mempunyai mesin roll, ya harus seperti ini. Tidak apa-apa, sebagai pengalaman juga kalau menurut saya seperti ini. Yang celahnya 5 mili tadi tidak langsung dilas ya teman-teman. Saya isi dulu dengan potongan-potongan plat. Karena kalau langsung dilas itu tarikannya sangat kuat. Stainless itu sangat kuat tarikannya. Harus diisi dengan plat, atau dalam bahasa Jawanya itu dijejelin plat dulu biar aman, tarikannya enggak terlalu banyak nantinya, agar hasilnya tidak meletot-meletot kalau orang Jawa bilang. Oke, selamat menonton sampai selesai teman-teman, semoga bermanfaat. Salam seniman api.